Apa kabar semuanya? Alicia, apa kabar? Lu lagu janji hati. Maukan selalu ada. Gimana rasanya acting sama Guntur dan Aliando? Iya. Pertama sempet kaget gitu kan. Cuman ya untungnya sih puji Tuhan bisa cukup gak grogi gitu sama dua cowok ini gitu. Mereka sangat membantu ya Fira ya. Chemistrynya ada nih ya. Tangan dong buat Aliando dan Guntur. Tepuk tangan juga buat dalam setting janji hati itu asik banget keluargaan dan juga kalau misalnya kalian kemudian kalau gitu mau ikut lagi gitu. Untuk Dava kenapa marah-marah? Emang karakternya marah-marah. Dan juga mungkin dan karakter Dava ini nggak jauh beda sama karakter Vigo, tapi mungkin kalau Dava lebih jomblo dan tidak too much gitu. Dan juga karakter Dava ini kenapa jadi marah-marah? Karena dia punya masa lalu dulu terhadap dirinya sendiri. Jadi dia trauma dengan dan mempunyai story sama wanita itu kayak enggan karena takut sakit hati lagi karena dia boleh nggak pernah dengan dirinya. Bahwa Mas Rudi dan beberapa teman itu manusia yang baru, termasuk aktor, termasuk filmmaker. Nah, janji hati ini adalah sebenarnya salah satu dari hasil pendidikannya di Sejaro. Makanya ada Mas Otto, di sini juga ada teman-teman muridnya Mas Rudi, Alvina Natali. Jadi sebenarnya ada sebuah gerakan, awalnya gerakan bahwa semua orang bisa main film. Itu sebenarnya basicnya. Aliando juga film pertama sama Mas Rudi. Waktu itu di GGD2, Garuda Jaya kedua, masih supporting. Mas Rudi melihat bahwa Aliando punya potensi. Waktu itu Aliando belum kayak gini. Aliando dulu masih kecil-kecil gitu kan? Kecil. Ternyata Aliando sudah bisa seperti ini di film keduanya. Jadi keterlibatan Mas Rudi adalah betul-betul memang komunitas. Ini adalah komunitas pembelajaran. Betul ya Mas Oka ya? Bahwa yang terlibat adalah murid-murid Rumah Terindah. Rumah Terindah itu ada teman-teman hampir berapa orang? 100? 100 lebih dari 100 ya. Jadi keterlibatan Aliando sekaligus juga memberi semangat buat teman-teman di komunitas kita ya, bahwa setiap orang pada akhirnya bisa jadi kayak Aliando. Paling cuaca, jarak, karena lokasi kita lumayan jauh-jauh dengan schedule syuting yang padat dari seorang Aliando, jadi kita harus benar-benar memanfaatkan waktunya Aliando yang bisa dibilang ya cukup lah untuk syuting dan lokasi kita yang lumayan jauh-jauh. Itu paling kendalanya di situ. Kau kan selalu ada hingga jantungku tidak berdetak lagi. Akan ku jaga, akan ku bawa sampai mati. Jadikan hidupku berwarna dengan cinta.
ku jaga, akan ku bawa.